Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan, keluarga Nabi sahabat ikutkan, sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir salat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya, berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardhu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik, bimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, mereka hadramaut tak ketinggalan, seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla Raudhah tempat ngajarnya, berbagai ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ngikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya, setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsidnya, Datu Kalampayan, itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya, lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi becak pun berkah, inilah majlis pembawa rahmah. Beliau ulama bukan umarah, bahkan umarah datang padanya, duduk bersimpuh dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama.
Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, mengambil berkahnya dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang yang benci padanya. Rasulullah pun yang mulia, ada yang beriman, ada yang dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit takdir rasanya, inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malam subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, semoga Allah balas jasanya. Orang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya, lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama, wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul, engkaulah sebab kami terkumpul di sini, berkumpul di syurga, berkumpul ini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang, seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan, pastilah engkau di kubur nyaman, nerima balasan jazaul ihsan.
Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan, paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan beliau rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluarga, jiran dan teman, husnul khotimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zaini, ma'a salihin wal awliya'in.